Selamat datang, selamat bergabung bersama kami, baik yang ada di dalam ruang Zoom, Menara Doa Segala Bangsa, maupun juga melalui channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Dan waktu selanjutnya kami persilakan namanya Pak Pendeta Yohanes akan menyampaikan firman buat kita. Silakan, Pak. Shalom, saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Hari ini foto bagus dari Gembel, dari Gembel. Sampai anaknya sekarang sekolah di Amerika. Nanti kamu dengar ya. Minta tolong di mute, saudara. Mute. Ya. Shalom, Pak Pendeta Sivan. Terima kasih untuk firman Tuhan dan juga disambut dengan kesaksiannya juga. Ini adalah satu pemulihan yang luar biasa sesuai dengan janji. Amen. Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema lebih dari pemenang, di mana kita sudah seringkali menyanyikan kita lebih dari pemenang. Tetapi hari ini coba kita akan lebih perdalam supaya sungguh-sungguh firman ini boleh masuk dan hidup dalam hidup kita. Dan kita boleh aplikasikan dalam keadaan hari-hari ini juga untuk masa depan kita seperti yang sudah dialami oleh Pendeta Sivan. Boleh disiarkan buat kita tadi. Amin. Mari kita baca dari Roma 8 ayat 37, saudara. Ya, Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu all dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa di sini dikatakan lebih? Ya. Lebih dari orang-orang. Kenapa enggak ya kita orang menang gitu aja? Enggak, kenapa kok lebih dari orang-orang yang menang? Ya, di sini oleh Dia. Jadi bukan oleh kita. Oleh Dia. Ya. Oleh Dia yang telah, artinya Dia sudah kerjakan bagi kita, saudara. Ya, amin. Saudara lihat di situ, telah mengasihi kita. Hal ini sangat penting, yang bawah, telah mengasihi kita. Saudara, hati-hati hari-hari ini, iblis selalu mencoba menggoyahkan saudara, meragu-ragukan saudara, kalau engkau punya Bapa. Ya. Yesus di padang gurun selalu dipancing dengan kata-kata, jika engkau anak Allah, saudara. Kenapa ini penting sekali? Karena, saudaraku, seorang anak itu mempunyai hak untuk dipelihara, dibela, dicukupi oleh bapanya. Jadi kalau kita sampai gagal mempercayai kita punya bapa, habis kita dikerjain. Ya, sudah gitu di padang gurun disunat lagi. Ya, mestinya itu sebelumnya dikatakan Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Ya, kepadanya aku berkenan. Dipotong semua. Ya. Iblis sengaja tidak katakan kamu anak yang dikasihi Tuhan, tapi malah dikatakan jikalau engkau anak Allah. Dibalik, saudara. Hari-hari ini ketika kita jatuh dalam dosa, dalam kelemahan, dalam kesalahan, langsung ya si penuduh itu bergerak kepada kita dan katakan, masa kamu anak Allah seperti itu? Dan akhirnya tujuannya kita mundur daripada pelayanan, kita merasa tidak layak, kita merasa tidak berharga, kita malu, kita rendah diri, ya punya rasa bersalah, nah itulah iblis tepuk tangan di situ. Nah, saudaraku, ya, kenapa dikatakan lebih, saudara? Karena kita tahu yang berjuang itu bukan kita. Sama sekali kita tidak ada andil, tidak ada usaha, tidak ada menggunakan kekuatan kita sendiri atau jasa. Ibarat seorang petinju. Dia bertahun-tahun dia harus mempersiapkan diri, berlatih mati-matian, ya, sampai satu ketika dia punya kesempatan untuk bertanding juara dunia tinju kelas berat, dan akhirnya singkat cerita dia naik ke ring,
Dan dalam 10 ronde dia berhasil keluar sebagai juara dunia yang baru. Dia memenangkan sabuk kejuaraan itu dan akhirnya dia senang, radio semua membicarakan, ya media semua, dia membawa sabuk yang baru, membawa kemenangannya, piala, dan membawa uang, jumlah uang. Waktu dia pulang, saudaraku, yang menikmati uang itu siapa? Yang terima uang itu siapa, saudaraku? Sang istri. Apakah istrinya ikut bonyok-bonyok di ring? Apakah ikut istrinya ngalami kena tinju? Enggak. Itulah gambaran. Kita lebih dari pemenang karena apa? Yesus sudah bonyok-bonyok di Kalvari buat kita. Nah, saudaraku, maka dari itu, seorang yang percaya sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan terlebih, tidak ada kata aku ambil bagian, aku berjasa. Enggak ada. Ya, jangan pernah katakan ini karena aku, karena pengalamanku, karena kehebatanku. No. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Sebab apa? Ya, sebab satu bangunan, saudaraku. Ya, sudah lihat ini satu bangunan. Itu tidak bisa ya dibangun kalau fondasinya di sini, nggak bisa lebih lebar dibangun. Ya, suatu bangunan hanya bisa dibangun sebesar fondasinya. Ini penting, saudara. Nah, fondasi itu adalah iman. Kalau seperti ini di sini ya cuma segini, saudaraku, nggak bisa melebar, dia akan rontok, dia akan jatuh. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini mendasari, saudara, fondasi. Nah, kenapa, saudara, kenyataannya banyak ya orang percaya yang hidupnya masih dikalahkan oleh dunia ini. Ya, padahal kalau saudara melihat 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 dikatakan orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara dan saya adalah penakluk. Katakan amin, saudara. Amin. Kita adalah penakluk. Bukan ditaklukkan oleh dunia, saudara. Kalau saudara menyadari aku penakluk dan saudara masukkan dalam imajinasi saudara dan setiap hari saudara hidup aku ini penakluk bukan yang ditaklukkan oleh dunia, maka engkau hidup dalam kemenangan. Ya. Nah, saudara, alasannya kenapa banyak orang-orang percaya hidupnya masih terpuruk, ditaklukkan, kalah, karena dia tidak tahu bahwa kita sudah dipulihkan dalam tiga hal, saudara. Yesus di Kalvari, dia memulihkan kita dalam tiga hal. Kalau saudara baca di Kejadian 1:26 ayatnya, Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, apa saudara? Menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita huruf besar. Berarti manusia itu punya identitas. Kita gambar dan rupanya Tuhan, tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, hilang. Makanya Adam dan keturunannya dikatakan begini. Setelah Adam memperanakkan anak, di situ dikatakan mereka diciptakan dengan rupa dan gambar Adam. Bukan Tuhan lagi, waktu sudah jatuh. Sebab itu kita perlu dilahirkan kembali supaya identitas kita itu dipulihkan. Ya, jadi rupa dan gambar Allah hilang ketika Adam jatuh dalam dosa. Yang kedua yang dipulihkan apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, ya, burung-burung, semua ternak, semua ciptaan di bumi ini,
kita berkuasa. Nah, yang kedua yang dibolehkan apa? Otoritas, saudara. Jadi yang hilang pada waktu Adam itu, yang pertama identitas, yang kedua otoritas hilang. Ya, dan yang ketiga kalau saudara baca di ayat 28 dari Kejadian 1, Allah memberkati mereka. Jadi berkat itu hilang. Manusia dengan berpeluh, dengan susah payah, yang dihasilkan cuma onak duri. Makanya Yesus pakai apa? Mahkota duri, onak duri itu. Dia pikul semuanya, saudara. Nah, tiga hal ini. Tapi malam hari ini saya nggak akan bicara tentang berkat, pemulihan berkat. Ya, saudara mungkin bisa mempelajari kembali. Saya sudah sempat sampaikan 3 sesi tentang prosperity God's way, ya, beberapa waktu lalu. Berkat Tuhan menurut cara Tuhan, kemakmuran menurut cara Tuhan, ada di YouTube, ya, dari Menara Doa Segala Bangsa. Nah, saudara, 2, identitas dan otoritas, supaya apa? Kita dapat bertindak sesuai dengan status, peran dan kapasitas kita. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita akan bertindak, pertamanya kita harus tahu, saudaraku. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan bertindak. Nggak ngerti siapa saja, ya, identitas kita dan otoritas kita. Nah, saudara, Hosea 4 ayat 6 itu kan umatku binasa karena lack of knowledge. Tapi dalam bahasa aslinya itu seharusnya terputus dari berkat Tuhan. Dia terputus, nggak bisa mencapai karena apa? Tertutup, saudara. Ya, bukan masuk neraka dan sedikit-sedikit masuk neraka, enggak. Tapi nggak bisa maksimal karena apa? Lack of knowledge. Ya, umatku binasa karena apa? Kurang pengetahuan. Saudara, pengenalan akan Tuhan ini penting sekali supaya saudara bisa bertindak sesuai dengan status, sesuai dengan peran saudara dalam Tuhan dan kapasitas saudara. Nah, kita akan belajar siapa identitas kita setelah kita lahir baru. Ya, siapa identitas kita? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya garis bawahi, kamulah imamat yang rajani, saudara. Perhatikan, saudaraku, kita bukan cuman imam saja, tetapi kita juga raja. Nah, di sini, saudara, imam bicara tentang identitas, tapi raja bicara otoritas dan kuasa atau kapasitas. Ya, saudara, kenapa dikatakan imamat yang rajani, imam tapi juga raja? Wahyu 5 ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka suatu kerajaan. Ini masa depan kita, saudara. Engkau telah membuat mereka satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kalau saudara tahu King of Kings, siapa kingnya? Saudara dan saya. Ada amin? Amin. Jadi kita seringkali King of Kings, siapa kingnya? Nggak tahu. Saudara dan saya king. Dia adalah Kings of Kings. Nah, saudara, kalau kita mengerti ini, bahwa kita itu sungguh-sungguh di dunia ini kita sedang dilatih dan dipersiapkan untuk ambil bagian dalam memerintah sebagai raja di bumi ini.
Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, apa itu imamat yang rajani? Fungsinya imam itu apa? Imam punya fungsi menyampaikan suara kenabian. Imam itu menyampaikan suara kenabian, imam, ya. Dia bersyafaat. Imam itu fungsinya demikian, ya. Imam itu punya akses 24 jam ke tahta kasih karunia. Itu imam, simbolnya imam. Tapi imam itu simbol melayani, saudara. Imam itu melayani. Apa fungsi raja? Raja punya fungsi, dia pegang kendali. Ya, dia yang paling menentukan strategi-strategi perang. Dia punya fungsi berperang dan menaklukkan. Itu raja, saudara. Ya. Seorang imam yang bukan raja, saya ulangi, seorang imam yang bukan raja, dia tidak akan berdaya untuk menangani masalah-masalah besar. Nggak bisa. Ya. Imam yang bukan raja, dia nggak sanggup mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Harus imam sekaligus kapasitas raja. Nah, saudara saya adalah imamat yang rajani. Itu sebabnya Yesus digambarkan sebagai apa? Raja yang berhati hamba. Yesus disimbolkan, dilambangkan. Dia punya wibawa, tetapi dia melayani. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, luar biasa. Yesus melayani umatnya dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, siap. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara baca di rumah Yohanes 16 ayat 33 dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Ya. Yesus dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b, misi Yesus adalah membinasakan pekerjaan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Nah, manusia datang untuk membinasakan ya pekerjaan atau perbuatan-perbuatan iblis. Jadi Yesus raja yang berhati hamba. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, raja adalah penyelesai masalah karena dia percaya bahwa semua masalah di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Seorang raja yang sejati, dia penyelesai masalah karena dia percaya semua masalah di dalam dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Ya, kalau saudara baca 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan dibiarkan melebihi kemampuan kita, kekuatan kita. Tentunya bersama Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Enggak mungkin firman Tuhan tabrakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan orang lain. Jadi 1 Korintus 10:13 bukan berbicara tidak melebihi kekuatanmu. Kalau dengan kekuatan kita, kita pasti tahu. Tapi Christ in you and me itu yang membuat engkau menang. Amin. Saudara, raja penyelesai masalah. Karena dia percaya semua masalah pasti ada solusinya. Dan yang kedua, raja adalah tidak pernah akan terintimidasi, ya, akan besarnya masalah. Dia nggak pernah terintimidasi. Mau masalahnya sebesar apa, karena selalu kuncinya dia bandingkan dengan Tuhan. Sebesar masalah apapun, dia selalu akan bandingkan besarnya Tuhan kita. Allah kita besar, heran dan besar. Dari masalah tidak ada yang besar. Karena ukurannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, siapa yang punya mental, ya, punya sikap hati seperti ini? Dalam hal ini yang menonjol adalah Daud. Sementara orang-orang sebangsanya lari ketakutan menghadapi Goliat. Ya, bahkan rajanya pun, Raja Saul,
cemas dan ketakutan. Tapi dia katakan, apapun yang kau katakan, Goliat, yang coba mengintimidasi dia, dia nubuatkan engkau pasti jatuh, engkau pasti kalah, dan dia berkata-kata dalam nama Allahnya yang besar. Nah, saudaraku, inilah Daud ini, dia punya hati sebagai raja. Saudara, walaupun Daud itu hanya seorang bocah, ya, Daud itu seorang bocah, tetapi dia berhati raja. Tadinya saya mau putarkan video, cuplikan video. Saudara bisa menyaksikan anak imut-imut, ya. Tapi saya ingat Pak Ebron pernah katakan, waduh Pak, kalau dari YouTube nanti diblok, nanti marah. Jadi saya agak, ya udah jangan deh. Tapi imajinasi perlu, saudara. Daud itu begitu culun, begitu polos, ya. Tetapi saudaraku, di situ dia bocah tapi berhati raja, sementara Saul dia raja tapi berhati bocah. Luar biasa, ya. Nah, saudara, seandainya saya berandai-andai, seandainya waktu itu Daud lari dari Goliat, ya, Daud lari, pasti tidak ada seorang pun yang akan mencela Daud, betul? Enggak akan. Malah orang-orang katakan, wah itu orang waras. Namanya dia masih bocah, berpikiran sehat, dia logis, masuk akal. Dia enggak cari masalah. Dan Tuhan pun akan tetap mengasihi Daud. Kalau toh Daud pun lari menghadapi Goliat. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Orang-orang yang berpikiran raja, walaupun dia kelihatannya bocah, orang biasa-biasa saja, namun mereka menjalani kehidupannya seukuran raja dan melakukan perbuatan-perbuatan raja. Udah siap. Ya, jadi jangan saudara mikir, wah, parlinte, orang ini hebat, luar biasa, cakep, penampilannya, perawakannya hebat, saudaraku. Nah, tapi bagaimana hatinya? Apakah dia memiliki hati sebagai raja atau statusnya seperti Saul sebagai raja, tapi hatinya bocah, saudaraku? Ya, bagaimana jika satu hari anak saudara sakit diserang iblis? Ya, kita punya anak satu hari diserang iblis, apakah saudara memilih untuk tetap diam dan tidak lakukan apa-apa? Padahal saudara tahu betul, di dalam diri kita ada singa dari Yehuda. Saudara, di dalam kita ada singa dari Yehuda. Mari saya ajak saudara melihat 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5, saudara. Ada yang mau baca? Silakan. 2 Korintus 13 ayat 5. Mari. 2 Korintus 13 ayat 5. Pujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, di dalam diri saudara itu ada singa dari Yehuda. Jadi ketika anak saudara sakit dan sebagainya, apakah engkau pilih gua tetap diam deh, enggak lakukan sesuatu? Aduh, banyak orang Kristen ingin menyelamatkan diri sendiri dan kita enggak mau cari masalah deh. Saya bangga dan menara doa segala bangsa ini. Orang-orang yang ambil keputusan untuk ambil bagian, karena mereka tahu kuasa perkataan, kuasa doa sudah siap. Elia manusia biasa, sama seperti ketika dia berdoa sungguh-sungguh, dahsyat. Haleluya. Nah, saudara lihat di sini, ya.
Intinya begini, bukan saudara harus menjadi raja. Saya ulangi, intinya bukan saudara harus menjadi seorang raja, tetapi saya mau yakinkan saudara bisa menjadi raja. Kenapa begitu, saudara? Karena roh yang lebih besar daripada roh dunia ini ada di dalam diri saudara. Jadi saudara tidak harus menjadi seorang raja, tetapi saudara bisa punya kapasitas seperti itu. Roh yang sama pada Daud, yang memampukan Daud membunuh Goliat, itu ada yang sama di dalam diri saudara dan saya. Nah, saudara, kita lihat sebentar Efesus 1 ayat 19-20. Efesus 1 19-20. Perhatikan, simak baik-baik, saudara. Ini penting. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai, sama maksudnya, dengan kekuatan kuasanya. Jadi dalam kita ada kuasa yang hebat, yang sama dengan kuasanya, yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Dalam diri saudara dan saya ada kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, engkau yakin, ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Saudaraku, setiap penyakit, dokter coba memberikan nama penyakit ini. Mau SARS, mau itu corona, mau itu apapun juga. Tapi ingat, nama Yesus berkuasa atas segala nama. Amin, saudara. Ya, lo nggak perlu takut di situ. Ya. Nah, ini yang bawahnya. Dan segala sesuatu, saudara perhatikan, Efesus ya 1 ayat yang ke-22, garis bawahi, saudara baca, dikatakan, dan segala sesuatu telah atau sudah, ya, sudah, segala sesuatu telah diletakkan Yesus, telah diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus, ya. Jadi saudaraku, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Perhatikan baik-baik, ya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat. Jemaat siapa? Tubuhnya, ya. Telah diberikan kepada kita jemaatnya sebagai kepala. Kristus jadi kepalanya jemaat, ya. Sebagai kepala jemaat, ya, dari segala yang ada, dan jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat ini kaki tangannya, saudara. Jemaat adalah tubuhnya, ya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus di mana? Jadi apa? Kepala. Semua kuasa telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Saudara perhatikan, ya, kita melihat, ya, Ibrani 10 ayat 12-13. Perhatikan ayat ini, saudara. Ada yang kontroversial sepertinya. Ibrani 10 ayat 12-13. Tetapi Yesus Kristus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, sekarang di mana, saudaraku? Dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi di atas, dia sebagai angkatan udara. Nah, saya
gambarkan supaya saudara nangkap. Ya. Siapa yang menjadi angkatan daratnya? Saudara dan saya. Tubuhnya ini loh. Ya. Dan sekarang Kristus angkatan udara itu hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Pertanyaan saya loh, tadi kan sudah ditaruh di bawah kaki Kristus. Kristus kan jemaat, betul. Tetapi Kristus sekarang fungsinya sebagai apa? Kepala, saudaraku. Nah, jemaat sebagai apa? Kaki tangannya, tubuhnya, perwakilannya, duta-dutanya merepresentatifkan di dunia ini, memposisikan diri dunia ini. Semua itu telah diserahkan urusannya kepada kita. Nah, saudara, kita baca Mazmur 115 ayat 16 sama dengan ayat yang tadi Pendeta Sivan bacakan. Mazmur 115 ayatnya agak beda ya, Pak ya. Nah, saudara, 115 ayat 16. Ada yang mau baca, saudara? Mazmur 115 ayat 16. Pak Sivan juga boleh minta tolong baca. Baik, saya akan baca, saudara. Baik, baik, baik. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, setelah Yesus naik ke atas, duduk sebelah kanan Allah Bapa, maka saudaraku, dia sudah rebut kuasa yang sempat hilang. Ya, kalau saudara baca di Matius 28:18, segala kuasa di yang di sorga bumi telah dia rebut, dan dia katakan pergilah. Ya, dia utus kita pergilah. Setelah itu Markus 16 katakan tanda-tanda akan menyertai setiap orang percaya. Ya, kamu akan numpangkan tangan, ya, semuanya memegang ular, semuanya. Terus Yesus terangkat dan murid-muridnya menginjil, mulai bergerak, dan kuasa-kuasa tanda-tanda itu menyertai murid-muridnya karena Tuhan meneguhkan di situ. Nah, saudara, selama ini yang diajarkan di gereja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang percaya, yang mengasihi Dia. Lalu kalau kita tanya, Tuhan di depan kita atau di samping kita? Jawabnya selalu, Tuhan di depan kita. Karena apa? Tuhan yang berperang bagi kita dan kita diam saja. Itu perjanjian lama, saudara. Ya. Nah, kalau saudara baca di Markus 16, mulai 17 sampai 20, saudara tahu. Ketika murid-muridnya bergerak, maka Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan dengan tanda-tanda yang luar biasa itu. Murid-muridnya tidak bergerak, jangan harap akan terjadi sesuatu. Karena dia sebagai kepala. Makanya tadi dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 13, dia cuma menantikan di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Karena apa, saudaraku? Karena murid-muridnya tidak mau bergerak dan terus mengandalkan Tuhan, tanda petik. Tuhan usir iblis, Tuhan. Usir Tuhan setan, Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan katakan, aku sudah lakukan 2000 tahun lalu. Dan segala kesembuhan, kuasa itu semuanya sudah ada pada kamu. Sekarang bergerak. Nah, ini saudaraku. Kalau saudara baca di Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu katakan dalam namaku, aku akan melakukan. Jadi kita sebagai angkatan darat, saudara, kita bergerak, maka kuasa itu dari atas. Jadi kayak segitiga. Ya, misalkan saya berdoa untuk Pak Michael, gitu ya, dalam nama Yesus, saya bergerak. Ya, kingdom of God, kuasa itu, maka kuasa dari atas itu turun, saudara. Jadi saya nggak minta begini, saudara. Tuhan tolong
untuk Pak Michael. Enggak. Ya, Tuhan tolong Ibu Liu sembuhkan. Bukan Tuhan lagi, saudaraku. Kita bergerak dalam nama Yesus. Maka kuasa itu bekerja. Jangan suruh Tuhan lagi. Dia sudah berjanji. Aku siap membacking kamu ketika kau lakukan dalam namaku. If you ask anything in my name, I will do. Nah, saudaraku, kita harus sadar di dalam hal itu. Kunci kerajaan Allah sudah ada di tangan kita. Ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas. Nah, saudara, mungkin dalam doa syafaat tadi ada sedikit yang saya perlu kasih masukan. Apa yang perlu kita ikat, saudara? Dan apa yang perlu kita lepaskan? Saudaraku, Alkitab mengajar iblis itu perlu diikat kuasanya. Ya, iblis diikat, dimasukkan ke jurang maut, dibelenggu, dirantai. Tapi yang dilepaskan apa? Berkat. Katakan berkat, dilepaskan. Ya, kuasa. Tapi yang diikat itu iblis. Orang kuat harus diikat itu, saudara. Ya, jadi bukan iblis aku lepaskan, enggak, saudara. Diikat ya. Ya, supaya dia terikat, dia tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, orang yang berpikiran seperti raja, dia sekalipun orang biasa, tetapi saudara dahsyat. Karena apa? Kuasa raja itu sudah ada pada kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita harus mulai belajar, ya, menjadi seorang pemenang itu, ya, karena kemenangan sudah diberikan kepada kita, ya. Tuhan hanya menunggu kita action, kita bergerak, dan kita bukan hanya tergerak, tapi bergerak, saudara. Karena dengan kita bergerak seperti itu, maka di situ dahsyat. Nah, banyak orang nggak mengerti siapa identitas saya. Makanya dia berdoanya seperti Daud, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kapan Tuhan mau ambil lagi? Ya, itu perjanjian lama, saudara. Ya, tetapi Tuhan sudah menaruh rohnya yang dahsyat dalam kita. Bahkan 1 Timotius 6 ayat 11. Ada yang mau baca? 1 Tim 6 ayat 11. Silakan yang membaca. Ya. Saya ingin libatkan saudara di bagiannya. 1 Tim 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Amin. Saudaraku, tahukah saudara bahwa engkau itu manusia Allah? Dalam King James Version dikatakan man of God. Gak main-main, saudaraku. Ya. Jangan doanya saya debu Tuhan, saya enggak bisa apa-apa. Tuhan, kami ini lemah. Iblisnya amin-amin, saudara. Saya enggak layak jadi anak Tuhan. Tuhan, saya enggak layak masuk surga. Iblisnya amin-amin gitu, saudara. Jangan. Ya. Kita ini man of God karena sepertiga hidup kita diisi Roh Kudus. Ya, roh jiwa tubuh, Roh Kudus tinggal di dalam roh kita dan menguasai kita, bersatu dengan kita. Makanya kita man of God. Tetapi saudaraku, sayangnya banyak orang memilih lebih baik saya jadi orang biasa-biasa saja, padahal kita adalah manusia-manusia Allah. Dan itu saya ibaratkan seperti Superman, tapi milih mau naik angkot saja, saudaraku. Seorang Superman naik bis kota, saya naik busway aja diketawain orang. Ya, tapi banyak orang seperti itu, ya, sepertinya rendah hati. Enggak, kita harus tampil sungguh-sungguh siapa diri kita. Bukan untuk sombong, karena kita imamat raja nih mewartakan perbuatan-perbuatan besar.
Ya, saudara, kekristenan bukan seperti permainan catur di mana kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini supaya kita tetap, ya, supaya tetap aman, ya, kita bisa sampai ke seberang. Bukan, saudara, bukan. Ya, kita sepertinya suka nyanyi ku dayung-dayung perahu menuju ke seberang. Sepertinya kita senang mendayung-dayung seperti itu. Lagu-lagu yang seperti itu. Padahal saudara, kita itu raja sejak awal perjalanan kita. Setelah kita lahir baru, kita dikatakan engkau raja, engkau lebih dari pemenang. Saudara sudah ditakdirkan untuk memerintah dan menang. Katakan amin, saudara. Amin. Ya, kita bukan berusaha bagaimana kita bisa menang. No, kita sudah berangkat dari pemenang di mana Yesus sudah memberi kemenangan buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, berangkatlah sebagai orang yang menang di dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, saudara lihat baik-baik. Di dalam Efesus 6 ayat 10-13. Ada yang mau baca? Silakan. Efesus 6:10-13 ada rahasia di situ yang seringkali kurang dihayati. Nah, ini video saya itu pendek sebetulnya, ya. Di mana pada waktu Daud melawan Goliat itu pendek sekali. Coba baca dulu. Siapa membaca? Efesus 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, terus sampai ayat ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Garis bawahi, supaya kamu, ya, dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan apa? Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, ini penting. Ya, sebetulnya video saya itu waktu Daud dengan katapelnya itu, dengan ali-alinya itu, dia lemparkan dan kena di jidatnya daripada Goliat. Goliatnya nggak langsung jatuh, saudara, tapi keliengan. Ya, keliengan. Das, kena gini dia keliengan, saudara. Nggak langsung jatuh. Ada beberapa saat akhirnya roboh. Nah, dalam menghadapi masalah, saudaraku, seringkali kita doa, lalu kita lihat, wih, masalahnya kok belum terjawab, masalahnya kok tambah gede, masalahnya jangan-jangan. Nah, ini saudaraku, kita lari. Sebelum Goliat jatuh, waduh, jangan-jangan dia cuma keliengan terus, wah bahaya, dia lari. Ya, jangan. Alkitab katakan supaya kamu tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tunggu sampai itu hancur. Tunggu sampai itu sungguh-sungguh terjauh. Jadi jangan lari, saudaraku. Kadang-kadang masalah setelah saudara doakan peperangan rohani, saudara mulai katakan, waduh, kok masalahnya masih, kok rasanya seperti ini. Engkau lari sudah. Enggak, ini tetap berdiri. Ya, engkau harus tetap lihat itu sampai kemenangan itu dinyatakan. Dan kau lihat, wah, dahsyat Tuhan itu luar biasa. Karena apa, saudaraku? Engkau harus yakin bahwa kuasa itu sudah ditransfer dalam hidupmu. Ucapan-ucapan, ya, perkataan iman itu sudah dilengkapi saudara. Waktu saudara katakan seperti itu, sepertinya begini. Dana itu sudah ditransfer di bank atas nama Ibu Liu.
Nah sekarang persoalannya Ibu Liu percaya nggak? Ah, Pak Hebron kok transfer sekian sampai puluhan juta. Nah, ya. Sehingga Ibu nggak ke bank, ya. Ibu nggak lakukan pencairan. Nah sering kali, saudara, malah Ibu datang ke bank ngomong begini, Mbak, boleh nggak saya minta tolong mau kredit, Mbak? Nggak, saudara. Engkau sodorkan buktinya itu dan kau katakan cepat cairkan itu. Makanya dikatakan ketika kau berdoa percaya, engkau sudah terima itu, maka itu kan diberikan. Tetap berdiri, saudaraku. Jangan cepat-cepat mundur lari. Jangan-jangan Daudnya nggak jadi jatuh. Gitu. Enggak, saudara. Percaya. Iblis sudah dilucuti. Ya, sudah lihat nanti Kolose 2 ayat 15, dia sudah dilucuti. Dia cuma bisa menipu. Nah, hari ini kita sorot kepada Daud dan Saul. Itu ibarat dua orang laki-laki. Yang satu ketika keluarganya diserang oleh iblis, dia cuma mengasihani diri. Tuh anakku, kasihan. Ya. Sial kamu nak, papa mengasihi kamu. Tetapi Daud ketika keluarganya diserang iblis, dia memburu, dia langsung menundukkan musuh-musuhnya itu. Siapa di antara keduanya yang diangkat Tuhan jadi Raja Israel terbesar? Jawabnya Daud. Ya. Kenapa Daud seperti itu? Dia punya keberanian ilahi dan saudaraku. Daud ini dikatakan dahsyat. Kisah Rasul 13:22. Silakan baca. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ada yang mau baca? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Ya, saudaraku, jangan menjadi orang penakut, saudara. Tapilah jadilah seperti Daud dan akhirnya, saudaraku, dikatakan dia berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, dahsyat. Saudara, kalau saudara melihat di Wahyu dikatakan calon penghuni neraka yang pertama-tama ditulis adalah penakut. Yang penakut, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, kenapa kita kalah? Ya. Kenapa seringkali anak Tuhan itu kalah? Bukannya karena kita kurang otoritas atau kuasa, tetapi karena kita belum berjalan dalam otoritas dan kuasa yang telah dipercayakan kepada kita. Umat Tuhan seringkali hanya suka duduk-duduk manis, menantikan Tuhan datang kedua kalinya, dan kita melepaskan tanggung jawab atas peran kita, imamat yang rajani. Apa yang terjadi di Adam, saudaraku? Karena Adam tidak berbuat apa-apa, maka manusia menderita. Jangan ulangi kesalahan Adam di situ. Kita orang-orang sudah dilatih, dipersiapkan. Jangan sampai akhirnya kita mengalami seperti itu sehingga banyak orang akan menderita. Nah, mari kita lihat, saudaraku, lihat ya. Di dalam Yesaya 56 ayat 9 sampai 12 ini dahsyat. Tapi jangan tersinggung ya. Baca ini cukup keras bagi kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Yesaya 56 ayat 9 sampai 12. Siapa mau baca? Silakan. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Ya, binatang itu lambang apa, saudaraku? Iblis. Ya, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Makan apa ini? Terus. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta.
Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak, mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Makanya saya katakan jangan tersinggung, saudara. Ini yang terjadi hari-hari ini. Dikatakan anjing-anjing bisu, ya, anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, itulah gembala-gembala. Artinya pemimpin-pemimpin itu dia tidak tahu menyalak, ya, dia bisu, dia pengawal-pengawal daripada umatku, orang-orang yang buta. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buta seperti itu. Nah, siapa yang dimaksud dengan gembala di Perjanjian Baru? Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, inilah saudaraku, panggilan kita. Hidup kita dipanggil untuk menggembalakan orang-orang sekitar kita. Ya, baik engkau sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai guru, sebagai siapapun juga, ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita gembalakan. Itu wujud nyata yang konkret kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, sebagai yang terakhir, ya, kita harus hari-hari ini harus semakin kenal dengan Tuhan dan firman-Nya. Supaya apa? Daniel 11 ayat 32. Silakan membaca. Daniel 11:32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, saudaraku, tetapi umat yang mengenal Allah-Nya, hari-hari ini pengenalan kita akan Tuhan harus semakin sungguh-sungguh, ya. Umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak, saudara. Sebagai imamat rajani, dua-dua itu. Yakinlah kalau saudara makin hari makin mengenal sungguh-sungguh pada Tuhan, maka yakinlah kita akan memerintah bersama Tuhan. Kita akan ikut dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Kita akan ikut dalam kebangkitan pertama. Ayat penutup, saudara, kita baca Wahyu 20:4-6. Ayat penutup. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, terus. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya kepada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 6, ayat 6. Tetapi orang-orang mati yang lain ayat tidak. Enam, langsung aja. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Saudara, pesan terakhir saya. Untuk keselamatan, saudaraku, itu kasih karunia Tuhan. Tetapi untuk rapture, untuk memerintah bersama Kristus, itu bicara apa? Kerja bersama Kristus, hidup dipimpin Roh,
itu bukan kasih karunia, itu bicara kelayakan kita. Apakah kita mau lima gadis bodoh, ataukah kita mau jadi lima gadis bijaksana? Pilihan ada di tangan kita. Tetapi Tuhan katakan, pilihlah kehidupan, maka aku hidup. Haleluya. Bila ini boleh memberkati kita semua dan menguatkan kita untuk terus bergerak, kita mengerti kita bukan sekedar imam, tapi memiliki kapasitas raja sang penakluk. Haleluya. Amin.